anjing start. Cuman kamu pakai baju itu yang? Iya kan baju buat endorsan. Oh baju endorsan. Lele. Aduh. Oke, jadi hari ini itu kita mau ke tempatnya Yudis. Kita mau collab dulu di Main Media, nanti kalian tonton aja kita podcast di sana. Atau pembahasan tentang apa nanti kalian tonton aja di Main Media. Nanti setelah itu kita bakalan ke suatu lokasi. Udah ready kata Yudis. Oke, ini udah di jalan 5 menit lagi sampai beli. Oh, enggak nonton beli Yudis. Hahaha. Enggak, aku kira beli Yudis kan, aku kira lagi live kan. Kan gitu. Ya, uploadnya kapan enggak tahu. Habis itu baru nanti bakalan ke salah satu tempat untuk ngecek sesuatu. Udah ikutin aja nih guys. Ini sebenarnya kita enggak publish dari kapan pun. Dan kemarin tuh aku sempat ngecek sendiri sama Unyil, bukan sendiri sama Unyil. Terus dia juga belum berdua dan dia belum sempat ngecek. Akhirnya ya mumpung ini satu jalur kita bakal ke sana. Kita ke studionya Yudis dulu untuk collab. Oke, ini kita sudah selesai podcast. Makasih ya Putu, Puspa. Siap diulang lagi guys. Tadi slow motion bodoh kali Putu. Ini udah pakai kamera, pakai handphone vlognya. Oke, nanti kalian tonton di channel Main Media, pembahasan super, super kocak dan seru nih guys. Tonton ya. Hele. Yuk kita ke sana dulu. Biar enggak ribut nih. Si hele-hele. Mana? Aduh, kasihannya. Kamu. Jadi ini. Ya? Jadi ini di jalan-jalan utama nanti kan di paving sama dia. Ini dilurusin nih sampai sana. Itu dijebol. Ini kontraannya nih ini habis 1 tahun lagi. Oh, berarti selama nunggu 1 tahun kita lewat situ. Iya, cuma sampai bulan April. Ini dijebol nanti jalannya lurus, belok kanan dikit habis itu baru jalan raya. Jadi ini dah tanahnya. Dari sini sampai sini. Ini. Oh, ini. Ya. Ini sampai sini. Dari sini sampai sana. Itu dah. Tembok itu kan sama ini kan. Coba ke sana. Ini dah tanahnya. Iya. Jadi ini yang punya ini rumah pejabat. Ajudan. Ajudan apa ya? Ajudan siapa ya? Lupa aku nih. Ini dah. Bagus. Tapi ini kan ngadep ke timur. Bentuknya pas lagi kotak. Iya, kotak. Gitu. Jadi ini dia tempat lokasi kita yang mungkin bisa dibilang aku 80 serak sama tempat ini karena banyak banget faktor yang benar-benar bagus di lokasi ini. Bikin yakin. Ya bikin yakin. Mulai dari tempatnya strategis, nggak jauh dari perkotaan, terus juga pengurusannya juga lumayan gampang, nggak ribet. Untuk jangka panjang juga bagus nih tempat. Ini belum jadi. Ini juga lantai 2. Dan di sini bakalan jadi rumah impian dari Putu Puspa yang akan sebentar lagi terrealisasikan. Semoga. Kita semangat nih guys, kita semangat nih. Ini rumah kecil Putu Puspa nih guys. Ini nanti masih di konsep. Ini nggak tahu ya. Ini antara kita deal atau enggak ini tempat. Tergantung nanti si ini sama si bapak. Si ini sama si bapak nanti yang memutus. Si ini siapa? Si ini si Jawa ini. Ini si Jawa ini siapa? Ciwo Jawa. Ya, seperti itulah nih guys. Ini kalau dibangun nih sumpah capek nih ngebangunnya nih. Tapi kamu gimana tentang situasi tanah di sini? Masih enggak suka jalan di situ aja. Aneh. Nanti ini bakalan di itu kan dibongkar tuh. Iya. Itu kan masa kontraknya itu yang punya tuh juga bapaknya. Iya, maksudnya Puspa, tapi pas kita anggap aja ya kalau deal gini, rumah udah jadi, tapi kan tetap sama nunggu itu kita lewat situ terus. Iya. Itu udah. Tapi selamanya bakalan ada. Bapak. Ada suratnya kok. Aku udah bilang enggak bisa kita cuma dijaga omongan aja, Pak. Iya, harus ada hitam di atas putih. Mana suratnya emang ada dibuka untuk jalan nanti yang mana kita baru sadarin gitu. Ini dah, Bapak belum lihat nanti aku ajak Bapak deh untuk lihat di sini. Bagus kok.
rumah orang kan pakai. Eh ada orangnya. Ya mun ya. Ambil taruh ya di mobil. Lah aku megang kamera telat. Jujur aku udah dari dulu banget nyari tanah. Tapi enggak sempat aku publish nih, guys. Enggak tahu kenapa kayak pengen aja bikin videonya di sini. Menurut kalian gimana nih, guys? Kompleksnya. Bukan kompleks sih tuh, kayak tuh enggak ada siapa-siapa, cuman ini doang. Ini doang di depan kita nih, kalau ini ada di tempatnya udah ketanggaan sama ini aja. Di sana juga enggak ada orang. Terus juga di belakang sana juga ada tapi enggak terlalu banyak. Malah enggak ada malah tuh. Ya, pakai HP-mu aja. Enggak tahu. Semoga aja ini aku masih mikir-mikir dua kali lipat juga nih, guys. Semoga terrealisasikan. Cita-cita kita tuh cuma punya rumah aja. Hidup bahagia sama istri, punya rumah kan itu. Sehat. Itu aja. Aku dari kemarin tuh udah enggak bikin video, udah enggak nge-vlog. Enggak tahu kenapa kayak moodku tuh udah enggak pengen, enggak tahu mau ngapain itu, guys. Ada pernah nggak kayak nggak pengen ngapa-ngapain gitu, ada di titik dimana kita benar-benar bosan, benar-benar mager atau apa-ngapain. Ini dah sekarang yang dilakukan oleh kutu bahagia, lagi mager nih. Kamu mau foto? Enggak kan, bisa-bisanya foto-fotoan di rumah orang. Cak ngambil kesempatan kali cak. Cak di situ nah. Di mana? Full body. Iya biar kelihatan. Satu bagus, satu udah saya terangin kok. Udah. 1 2 3. Lagi. 1 2 3. Bentar, coba aku entar aku mode potret dulu. Satu, dua, tiga. Coba lihat dulu. Suka enggak? Oke, ini bagus ya. Mana? Segini bagus. Wah itu? Ya nggak apa-apa. Tapi naikin dah. Masa udah naik? Masih sambil. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Dua, tiga. Ulang lagi. Satu, dua, tiga. Terlalu tegang. Iya. Terlalu dua, tiga. Lepas jerawatnya untuk fotoan aja. Tuh, dua, tiga. Dah. Fotoan aja kan. Komentarin dulu tentang tanahnya nih. Cepat. Gimana menurutmu sini, Nek? Sini, Nek. Kamu nilai tanah itu dari segi mananya? Pak. Nilai tanahnya dari segi mana? Yang macam bisa tahu itu kota aja. Terus bagus. Terus sebenarnya bisa nggak serk sih jalannya aja sih bisa sebenarnya nggak serk. Jalan ke situnya sambil nunggu apa jalannya mau dibongkar nih kan, gitu aja. Tapi nanti setelah dibongkar, tapi itu berarti tembusan raya ya. Nggak tembus jalan raya sih. Terus? Ada belokan kanan sampai jalan rusak di depan tuh kena tuh. Jalan baru masuk yang tadi kita tuh kena dikit. Itu baru belok kanan, baru belok kiri ke sini. Enggak, itu tuh jadi dulunya ini kandang ayam. Enggak itu. Ya kandang ayam. Jadi itulah nih guys, semoga aja terrealisasikan ya. Dan harga tanah di Bali itu enggak sama kayak harga tanah di tempat-tempat kalian. Mungkin kalau di Jawa ya, di Jogja atau di Malang aku tanya, ya sekitaran 200 per are bisa dapat sih di area-area kota, dekat-dekat kota gitu. Tapi kalau di sini, wah sorry banget. Enggak bisa 200 ya. 400-300 parah, makanya di Bali itu kalau bikin rumah tuh udah wow banget. Iya maksudnya kayak keren gitu. Tapi masalahnya tanahnya di sini mahal banget, nggak kayak di mungkin di Jawa ya, tanah murah kan. 100 mungkin dapatkan per are tuh 10x10, mungkin 150 dapat. Kalau di sini enggak guys. Nih dari sini semoga aja lah. Tergantung bapak nanti sama Puspa gimana kalau serak. Mantap, rumah Putu Puspa soon, mantap.